Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP kamera depan 32MP harga 4 jutaan terbaik di tahun 2023. Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Samsung Galaxy A5 II. Ponsel ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Galaxy A5 II menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 12MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP yang sudah memiliki fitur OIS, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP. Pada bagian layar, menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+, serta memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke berpacunya, menggunakan chipset canggih Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm yang diperkuat dengan 3 pilihan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB, dan memori internal hingga 256GB. Selain itu, Galaxy A5 II sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4500 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 25 watt. Yang keempat ada Oppo Reno 7. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming dan fotografi. Reno 7 membawa chipset tangguh Snapdragon 680 yang diperkuat dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB atau 256GB. Di segi layar, menggunakan layar yang jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz dan sudah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Tidak hanya itu, kamera HP ini juga terbilang bagus. Terdapat 3 kamera di bagian belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, 2MP lensa mikroskop, dan 2MP depth sensor, serta 32MP untuk kamera selfie-nya. Selanjutnya, baterai jumbo 4500 mAh. Yang ketiga ada Samsung Galaxy M52 5G. Ponsel dari Samsung ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Galaxy M52 5G menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP yang juga mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps. Tidak hanya itu, di segi berpacunya menggunakan chipset canggih Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm yang sudah menggunakan jaringan 5G. Pada bagian layar, menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+, serta sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, Galaxy M52 5G sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25 watt. Yang kedua ada Samsung Galaxy A5 III 5G. Ponsel terbaru dari Samsung ini memiliki performa dan kamera yang sangat baik.
Galaxy A53 5G menggunakan chipset canggih Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm yang dipadukan dengan kapasitas RAM 4GB hingga 8GB dan memori internal hingga 256GB. Pada bagian kamera menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, 12MP ultrawide, 5MP sama makro dan 5MP depth sensor, serta 32MP untuk kamera depannya yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps. Di segi layar menggunakan layar super jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,5 inci dengan refresh rate 120Hz dan sudah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengecasan cepat 25W. Yang pertama ada Realme GT Master Edition. Realme GT Master Edition menggunakan chipset canggih Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki satu kamera depan 32MP. Di segi layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,43 inci dengan refresh rate 120Hz dan resolusi Full HD+. Selanjutnya baterai jumbo 4300 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 65W. Itu dia 5 HP kamera depan 32 harga 4 jutaan terbaik di tahun 2023. Untuk pembelian ada di deskripsi guys. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ya.